Hai sahabat Nova, aku di challenge untuk menyebutkan 5 barang yang gak akan pernah tertinggal kalau misalkan aku lagi pergi. Yang pertama adalah handphone udah pasti, karena I think hampir seluruh kehidupan aku ada di handphone sih. Kayak ya handphone itu buat aku komunikasi sama keluarga, sama teman-teman. Di dalam handphone itu ada musik-musik yang aku suka, aku biasanya pakai handphone buat browsing social media dan sebagainya. Jadi handphone tuh penting banget. Yang kedua adalah earphones. Aku suka banget dengerin musik. Kayaknya most of the time tuh pasti kalau aku lagi nggak ngapa-ngapain, you will see me wearing an earphone dan selalu ada musik yang bunyi gitu. Karena aku kadang-kadang nggak suka aja gitu loh kalau terlalu sepi dan kalau nggak ada suara apa-apa tuh kayak kadang buat aku kurang nyaman. Jadi aku pasti selalu pasang musik. Terus yang ketiga adalah mungkin aku selalu bawa hand sanitizer sama tisu basah, karena itu penting banget sih, apalagi dalam situasi-situasi yang mungkin kayak aku nggak bisa nemuin tempat untuk cuci tangan gitu. Jadi untuk tetap higienis ya, itu harus selalu ada. Aku selalu bawa lip gloss juga kemana-mana, karena it's good to keep your lips hydrated. Dan yang terakhir, mungkin bawa buku, karena nggak pernah tahu ya kalau lagi keliling Jakarta kan suka nggak terduga gitu, jalanan suka macet atau nggak kadang-kadang janjian sama orang suka nyampe lebih dulu, dan kalau lagi ada waktu senggang nunggu diem doang tuh garing kan, apalagi kalau cuma main handphone doang. It's kind of boring sometimes, jadi lebih baik mengisi waktu kosong itu ya dengan baca buku, belajar suatu hal yang lebih bermanfaat. Dan I love reading, so it's always good to have a book handy.